Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan keberkahan. Amin. Untuk hari ini akan kita sharing yaitu tanda-tanda atau kemungkinan bisa terjadinya as mobil bagian belakang itu patah, terutama adalah untuk mobil yang menggunakan kardan ya. Jadi mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang sudah memiliki mobil dengan usia yang cukup tua, nah itu juga perlu diperhatikan untuk kondisinya, nah, karena kalau seandainya sampai terjadi patah di tengah jalan dengan kecepatan tinggi itu juga cukup berbahaya. Dan sebenarnya sekali sih ya jarang ya kasus untuk as ini patah, untuk terutama untuk mobil-mobil kecil ya, kecuali untuk mobil-mobil besar karena mungkin over kapasitas muatan, yaitu ya bisa saja terjadi. Penyebab sendiri ya banyak ya, mungkin salah satunya kehabisan oli juga bisa ya kan, atau mungkin pemakaian oli yang salah atau tidak sesuai ya kan, atau mungkin modif yang berlebihan menggunakan ban ya kan, ban yang berlebihan dengan ukuran yang besar ya kan. Itu juga selain bisa bermasalah untuk di asnya, juga bisa bermasalah di bearingnya. Nah untuk itu rekan-rekan sekalian ya, mungkin juga kita harus tahu ya untuk tanda-tandanya sebelum terjadi patahan atau retakan di as itu sendiri. Itu sebenarnya bisa kita lihat, yang pertama adalah dari bentuk ban ya. Jadi adalah dari bentuk ban, kalau seandainya itu dia itu makan di bagian dalam ya kan, jadi ban mobil kita yang bagian belakang ini dia ini makan di bagian dalam. Nah ini ya, ini menandakan mungkin bagian as kita itu ada bermasalah. Nah itu ya, jadi kalau seandainya di bagian dalam ini sampai terjadi mungkin kemakan ya, tapi kondisi ban ini bukan ban tukaran ya, maksudnya ban depan pindah ke belakang kan biasanya seperti itu ya, jadi ban depan yang sudah kemakan kita pindah ke belakang itu bukan, tapi memang dia sengaja ban itu taruh di belakang. Nah pas kita cek, kita amatin, kok ban itu ternyata makan di bagian dalam ini. Nah itu ya juga perlu kita curigain, berarti adalah kemungkinan itu adalah kondisi asnya yang sudah bermasalah, atau mungkin di klahernya yang bermasalah. Kalau di klaher, di bearing itu biasanya untuk habisnya ini saja sih dia tidak rata ya kan. Tapi kalau dia makan sebelah, nah berarti ada masalah untuk di asnya. Terus yang kedua, itu cukup gampang ya kita menandainya. Jadi kondisi ban ini mengkang ya. Jadi mengkang maksudnya dia agak mengkang ke keluar. Ya kan, dia agak mengkang keluar. Jadi kondisi ban ini agak mengkang keluar. Nah, itu berarti menandakan ada masalah di as kita. Nah, mungkin as kita itu sudah mulai retak. Nah, sehingga apa jadinya mobil ban ini kondisinya dia mengkang. Kalau seandainya kita lihat dari jauhan ya. Jadi kita center dari seperti ini ya, dari jauh seperti ini. Nah, kita center sini. Nah, itu ada mengkangan. Ada mengkang di ban. Nah, kalau ini kan rata dia ya kan. Ini rata belum mengkang ya. Nah, kita luruskan. Ini kan rata ini. Dia kondisinya rata, tidak mengkang ke keluar. Nah, kalau seandainya terjadi ada mengkang keluar, nah berarti adalah menandakan kondisi as kita itu mungkin ada bermasalah ya kan, mungkin sudah retak atau sudah pecah. Nah, kalau seandainya klaher segala macam bagus ya, kita mungkin bisa di asnya atau mungkin di dudukannya ya. Nah, itu mungkin ya dudukan klaher segala macam kemakan, tapi biasanya dia olinya yang bocor segala macam. Itu ya. Jadi kalau sudah agak mengkang keluar baik yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri, nah kita minimal kita harus hati-hati, kita cek, kita bongkar, kita lepas as kita itu, jadi jangan sampai ada retakan. Nah, kalau sudah retak ya lebih baik tidak usah dilas ya, tapi cukup langsung diganti saja, karena kalau dilas juga ya usianya tidak lama. Nah itu ya, itu bisanya harus kita buka, tapi kalau kita lihat saja sekilas itu tidak kelihatan, tapi kita buka, kita lap, kita bersihin, kita teliti bener, itu biasanya dia retakannya itu kayak benang ya, atau kayak rambut tuh, jadi tipis. Nah, kalau belum parah ya, kalau sudah parah dia bisa lebar untuk retakannya. Oke, saya rasa itu aja ya. Mungkin bagi rekan sekalian yang bermasalah di as rodanya ya kan, itu bisa dicek sebelum kejadian patah di tengah jalan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.